Halo semuanya, assalamualaikum. Jadi kali ini aku bakal nge-Shopee Haul Blue Startan lagi. Udah lama banget ya aku nggak nge-host nge-Shopee Haul Blue Startan. Yaps, untuk kali ini harganya 60 ribuan aja. Cuman ada yang satu nyempil harganya 70 ribuan. So makanya atau sampai akhir, ini lebih ke Korean style yang simple gitu sih guys. Pokoknya jangan di skip-skip ya, biar tidak ada info yang tertinggal, oke? Okay? Dan guys, jangan lupa dulu dong untuk kalian like, comment, dan subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway. Guys, Oktober ini aku lagi ngadain giveaway yang rulesnya ada di video aku yang ini. Silahkan kalian tonton, ikutin rulesnya dan ikutin giveaway-nya. Dan guys, di video ini ada yang spesial karena aku bakal ngadain mini giveaway dadakan part 5 Oktober 2021 ini. Makanya tonton sampai akhir. Oke, jadi di sini aku punya tinggi 155 cm dan berat badan 50 kg. Silakan kalian jadikan ini patokan. Oke, guys. Dan yang salfok sama baju lagi aku pakai, please ini racun banget, bahannya adem. Aku review sebentar buat kalian. Oke, ini detailnya guys, dia bucu friendly ya karena ada kancing depannya, bagian bawahnya itu model balon gitu. Nah untuk lengannya sendiri dia pakai kerut karet kayak gini, bahannya dari viscose rayon Jepang, jadi udah pasti adem banget buat dipakai. Nah untuk harga blus ini 80 ribuan, tapi worth it banget dengan bahannya yang bener-bener adem guys, dan juga bentuknya yang simple gini. Nah untuk kalian yang mau langsung aja, aku udah taruh linknya di description box karena masih ada motif lainnya. Oke guys, dan langsung aja ya. Untuk Shopee haul kali ini aku habis borong dari salah satu toko di Shopee. Nama tokonya adalah Wear Outfit. Yaps, ini dia ID Shopee-nya. Langsung aja yuk kita masuk ke Shopee haul-nya. Oke, untuk yang pertama ini namanya Tartan Ruffle. Dia ada 5 pilihan warna. Di sini aku pilih warna lavendernya. Langsung aja aku tunjukin. Ini dia guys, tuh. Cute banget, seriusan aku suka sama warna lavendernya ini. Dan dia untuk bahannya dari katun lembun premium. Nah untuk LD-nya ini besar 120 cm. Dan untuk panjangnya ini tuh 64 cm-an. Dan untuk panjang tangannya 52 cm. Aku review ya lebih detail. Oke, ini dia guys, sumpah cute banget sih warna lavendernya. Dia tuh warnanya pekat gitu loh guys. Dan untuk bahannya sedikit kaku dan dia enggak tipis. Bagian kerahnya ruffle gini dan gak ada kancing sama sekali ya guys. Terus untuk bagian dadanya tuh ada jahitannya gini. Jadi model ke bawahnya itu dia mengembang gitu ya guys. Nah untuk bagian bawahnya ada sedikit jahitan yang belum digunting. Tinggal kita gunting aja, untuk selebihnya oke, gak ada yang cacat. Bagian pundaknya model ruffle dan untuk bagian lengannya ujungnya pakai kerut karet, harganya 67 ribuan. Oke, untuk selanjutnya ini ada Lady Ruffle. Dia ada 2 pilihan warna. Di sini aku mau review warna denimnya. Langsung aja aku tunjukin. Ini dia guys, seriusan ini warna denimnya cakep gitu. Nanti kalian lihat ya review detailnya. Dan untuk bahannya ini masih dari katun lembun premium. Untuk LD-nya dia 105 cm-an dan untuk panjangnya ini 60 cm. Sedangkan untuk panjang tangannya 58 cm-an. Aku review lebih detail. Oke, ini ada Lady Ruffle. Warna denimnya cantik guys. Bahannya nggak tipis dan sedikit kaku. Untuk bagian kerahnya dia model ruffle kayak gini melingkar. Di belakangnya dia ada kancingnya. Nah untuk detail bawahnya dia ada jahitannya gini guys, jadi sedikit ruffle gitu. Dan untuk bagian jahitannya sangat rapi, nggak ada yang cacat sama sekali. Untuk bagian pundaknya dia model ruffle gini guys. Dan untuk bagian lengannya dia ujungnya pakai kerut karet kayak gini, harganya 69 ribu. Monster,
with you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Hey, selanjutnya ini agak melenceng sedikit ya guys. Ini ada Salur Blues. Dia ada dua pilihan warna. Di sini aku mau review warna baby rednya. Langsung aja aku tunjukin. Ini dia guys, tuh. Nah, kalau ini dia bahannya dari katun. Untuk LD-nya juga lumayan besar. Dia 105 cm-an. Dan untuk panjangnya ini 65 cm. Sedangkan untuk panjang tangannya 55 cm-an. Aku review lebih detail. Nah, selanjutnya ini ada Salur Blues-nya guys. Warna merahnya nggak ngejreng gitu. Tuh kalian bisa lihat warna merahnya tuh soft dan bahannya nggak tipis dan sedikit kaku. Untuk bagian kerahnya model renda gini Peter Pan ya guys. Dan dia juga full kancing dari atas sampai bawah. Jadi ini busi friendly ya. Untuk bagian bawahnya dia sedikit mengoval. Dan jahitan detail bawahnya juga dia lumayan rapi. Bisa kalian lihat sendiri. Terus untuk model bagian lengannya dia simple aja. Ujungnya tuh kayak gini guys. Dan ada satu kancing. Untuk harganya 61 ribuan. Oke, next selanjutnya ini ada Ruffle Dada. Dia tersedia 4 pilihan warna. Di sini aku pilih warna yang jarang aku haulin, yaitu warna yellow atau kuningnya. Langsung aja aku tunjukin. Ini dia guys, tuh. Ini sebenarnya warnanya nggak ngejreng gitu. Nanti kalian bisa lihat saat review detailnya ya guys. Nah, untuk bahannya ini adem banget karena dia dari rayon viscose premium. Untuk LD-nya dia 100 cm-an. Sedangkan untuk panjang dari si blus ini itu 67 cm. Dan untuk panjang tangannya 51 cm-an. Aku review ya guys, lebih detail. Oke, next ini ada Ruffle Dada guys. Warna kuningnya tuh nggak ngejreng gitu, masih soft ya guys. Dan dia nggak tipis, teksturnya lumayan tebal tapi tetap adem banget kalau dipakai. Bagian kerahnya simple aja dan dia full kancing, jadi dia busu friendly. Terus untuk bagian pundak melingkar ke dada kayak gitu, dia full ruffle kayak gini. Rufflenya juga simple. Detail jahitannya rapih banget, nggak ada yang cacat. Dan untuk bagian lengannya dia simple juga, ujungnya cuma pakai kancing kayak gini. Harganya 74 ribuan aja. Oke, segini aja untuk Shopee Haul kali ini. Semoga kalian suka ya guys. Dan bisa jadi rekomendasi buat kalian lagi nyari atasan tartan gitu. Nah, untuk semua barang udah aku taruh nih linknya di description box. Jadi jangan lupa buat kalian ngecek, oke? Okay? Dan guys, sekarang kita masuk yuk ke rules mini giveaway dadakan part 5 edisi Oktober ini. Thank you.
Oke, segitu aja rulesnya. Seperti biasa, super gampil. Dan ini aku bakal umumin di next video tanggal 25. Kita ketemu lagi, oke guys. Segini aja untuk video kali ini. Aku ucapin banyak terima kasih buat kalian udah selalu nonton. Thank you banget udah selalu support aku juga ya guys. Tapi inget, jangan lupa buat kalian like, comment, subscribe, share juga ke seluruh sosial media kalian punya. So, thanks for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.